Santoso itu kalau ditanyakan siapapun tidak akan bisa cerita secara tepat. Hanya gambaran, tapi bisa diyakini atau tidak itu tidak sebenarnya. Santoso itu ono pendirine yang namanya Mbah Senu. Makamnya ada. Mbah Senu itu putra putri. Dan kalau orang sini bilang Mbah Nyi Senu, Kyai Senu, Nyai Senu, Kaki Senu, pendiri Senu Santoso. Seperti apa? Konon ceritanya mesinnya dulu terbuat dari emas. Nah, itu kan hanya sanepo karena orang keramat yang mereka itu punya emas. Saya itu yang kelahiran 61 itu hanya mengerti tahu waktu itu saya lihat orang buat tenun masih langka, tenunnya kandetan sambungan tengah terus nginjaknya sekaki satu. Oke. Terus kandetan setelah itu berkembang kain panjang putih polos lebarnya 1,5 meter lebih, bisa lebih. Terus kemudian poli itu kain putih polos. Kemudian putih polos itu menjadi semakin berkembang dikasih corak istilahnya kembang. Jadi putih polos kemudian menjadi ada gambari. Tinggalan lurik kan itu. Setelah bidang, kemudian ada waktu itu bahan bakunya yang agak murah. Sekarang jadi bidang itu yang berkembang jadi mesris. Mesris ternyata binangi, bahan bakunya jadi binangi jadi mesris. Nah, kenapa mesris itu yang diantara itu? Karena itu dikatakan yang kualitasnya lumayan, kualitasnya bukan yang bagus. Mesris itu yang polos lah tadi, kainnya rayon, 30, nah yang misalnya saya 80, 60 kombinasi. Nah itu memang tipe yang seperti itu. Macam-macam. Kalau untuk jenis bisa tanya ke Solo, tidak masalah. Nanti biar pas. Karena sampean kalau tanya ke situ biar sambil lihat barangnya. Kan foto.